Malaysia dah baru, kita pun kena ada azam yang baru. Saya rasa ini ada peluang untuk kita semua. Jarang-jarang kita diberi peluang untuk tekan reset button. Ini satu peluang kemasan untuk rakyat Malaysia untuk kembali ke landasan yang betul. Kita ada banyak tanggungjawab, kita ada banyak perkara yang kita perlu lakukan. It's not always about the politics. Sometimes it's about ourselves. It's about what we do every day. Has to start now. Jangan tunggu hanya pemimpin di Putrajaya. Jangan hanya tunggu pemimpin pemimpin-pemimpin parti politik ataupun pemimpin-pemimpin NGO. Lakukan sesuatu. Kita sendiri buatlah apa yang kita mampu. Sekecil-kecil usaha tetap adalah sebuah usaha, dan usaha-usaha ini telah menyumbang kepada perubahan negara ini. Usaha-usaha ini juga yang akan menyumbang kepada perubahan untuk masa hadapan. Kita kena yakin bahawa kita mampu untuk jadi sebuah masyarakat dan negara yang lebih baik daripada semalam. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang hebat di luar sana. Selamat menikmati hari bersama keluarga dan dalam Malaysia yang serba baru ini. Terima kasih.